Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Abu Family yang berbahagia, pada video ini saya akan membagikan kegiatan saya untuk menanam sasin dengan cara memanfaatkan beberapa alat, ya, alat bantu untuk menanam sasin ini dari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai, seperti ember cat ini, kemudian selongsong kaca film yang warna kuning, juga kayu bekas palet, serta beberapa botol plastik, ya, untuk media tanam sosin saya nih. Nah, media kayunya untuk sebagai penopang saya berdirikan dengan cara ditanam di 2 buah ember, kemudian embernya kita kasih semen, ya, supaya bisa kuat berdiri. Dan saya manfaatkan botol bekas juga sebagai media tanamnya. Saya bagi 2, ya, menjadi 2 buah bagian, yaitu untuk media tanam dan media air. Semuanya saya potong jadi 2 seperti yang pemirsa lihat, ya. Saya potong dulu bagian bawahnya, nanti yang untuk media airnya sebagai pemanis saya buat atau saya gunting-gunting menyerupai gambar bintang agar tampilannya lebih menarik, ya, tidak monoton. Nanti ditekuk, ya, seperti gambar bintang atau gambar bunga lah, seperti itu. Ini hanya untuk tampilan agar lebih menarik aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang media atasnya ditaruh di bagian media airnya, tapi sebelumnya nanti kita bolongin dulu, ya, supaya nanti ada sirkulasi bagi tanah atau media tanahnya, media tanam, dan airnya tidak ngembong di tanah. Sudah semuanya dirapikan dan dibolongin dengan solder, kemudian saya isi dengan media tanah. Media tanah ini sudah saya aduk, ya, dari beberapa campuran tanah, kotoran hewan, dan arang sekam. Di samping menggunakan botol ini, oh iya pemirsa, ya, botol ini juga nanti dicat dulu supaya tidak menimbulkan lumut, ya. Ini karena prosesnya awalnya tidak dicat, dikhawatirkan nanti jadi mendatangkan lumut, dan kalau dicat juga kan menjadi lebih menarik, tidak polosan seperti ini. Ini waktu mengawalinya untuk menyemai pipit sosinnya, ya,
taruh beberapa bibit, kemudian disiram seperti ini. Nah, ini yang waktu proses pengecatan ya. Dan yang gak gratis itu cat piloknya ternyata, maaf, cat yang warna merah ini. Ini gak gratis beli. Tapi yang jelas mah lebih hemat ya, tidak memakan banyak biaya. Kalau tampilannya seperti ini kan lebih menarik ya pemirsa ya, tambah warna-warni. Kemudian taburkan beberapa bibit sosisnya setelah dibuat lubang di tengahnya ya. Ini saya pergunakan bahan-bahan seperti ini untuk menghemat lokasi tanamnya. Ini di depan garasi, jadi saya memanfaatkan pinggiran tembok garasi dengan cara seperti ini ya. Karena kalau menggunakan media tanam biasa kan perlu pekarangan yang lumayan lah, tapi dengan cara seperti ini, pertama tanahnya juga hemat, hanya dengan botol bekas, tetapi kita bisa menanam pohon sosin dengan baik ya. Nah, ini yang sudah beberapa hari kita semai sudah tampak mulai tumbuh. Sudah ada yang nongol, tapi juga masih ada yang ketinggalan. Nah, ini juga saya tanam di polybag ya, di atas di tempat jemuran, di samping menggunakan botol bekas. Saya juga tanam juga dengan media polybag. Nah, ini udah umur 20 hari, sama seperti yang ini udah mulai berumur 20 hari. Mudah-mudahan 10 hari ke depan atau 15 hari ke depan sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam masakan ya di dapur, maupun untuk hiasan di depan rumah sebagai taman hijau. Dan ini memanfaatkan ruang yang sangat terbatas. Maka dari itu, bila mana video ini bermanfaat, mohon dukungannya dengan cara like, komen, serta subscribe bagi yang belum. Dan silakan di-share video ini bila mana bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.